Sebanyak 350 peserta berpartisipasi dalam perlombaan Drag Mobil Jong Bubble 2023 di perkantoran pemerintah provinsi, Pemprov, Bangka Belitung, Bubble, Sabtu 28 Oktober. Adhi Sarpio, Ketua Ikatan Motor Indonesia, ini, Provinsi Bubble mengatakan bahwa peserta di tahun 2023 ini merupakan peserta terbanyak selama penyelenggaraan drag mobil. Menurut Adi, adanya Jong Bubble ini merupakan bentuk dari dukungan para pecinta otomotif untuk membuat kegiatan positif di tengah kaum muda. Andri, Ketua Pelaksana Jong Bubble 2023 ini mengungkapkan bahwa para peserta dalam drag mobil ini merupakan dari wilayah Sumbaksel. Andri menambahkan terdapat 15 kelas yang dipertarungkan pada Jong Bubble Drag Mobil 2023 kali ini.